Pak Anu mungkin kan ada memberikan keterangan pers juga ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, hampir seluruh kabupaten di provinsi Kalimantan Barat ini sudah dituruni hujan dengan lebat. Amin. Alhamdulillah, amin. Kemudian kami tadi bersama-sama teman-teman dari TNI, Pemda Provinsi, BPBD semua mengunjungi daerah Manis Mata. Nah, di sana kita ketemukan ada satu perusahaan yang menurut penilaian kami semua tadi adalah lalai, sehingga kami lakukan namanya penyegelan dengan proses hukum. Ada dua segel untuk satu perusahaan, satu segel untuk masyarakat yang terpapar dengan asap itu, karena mereka terindikasi juga ada unsur pembakaran di situ. Nah, luasannya karena ada dua perusahaan itu, ASL sama ASL. Kurang lebih 17 hektar plus 30 hektar. Ya, kurang lebih tadi yang terbakar. Nah, apakah kita, perusahaan itu milik asing juga, Pak? Asing. Ini milik asing nih. Ke Amerika ya. Nah, Cargill. PT Cargill. Ya, Cargill Group. Yeah.